Dalam orasinya, BEM meminta penstabilan keuangan daerah Provinsi Kepri dari defisit anggaran. Mahasiswa meminta dengan tegas agar pemerintah provinsi lebih proaktif dalam menyikapi dan menanggapi berbagai permasalahan sosial yang menyebabkan hancurnya moral generasi muda sebagai penerus bangsa. Para mahasiswa ini juga meminta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk segera memperbaiki kinerja yang mereka anggap gagal. Mereka dengan tegas menolak birokrat bermental korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jangan hanya kami yang berbicara di sini. Kalian juga punya hak sama seperti kami. Para mahasiswa ini juga mendesak DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk segera mengevaluasi kinerja pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka refleksi 16 tahun berdirinya Provinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.